Kemeriahan peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-73 tahun 2018 di Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan di alun-alun kota diisi dengan kegiatan tambahan marching band Bahana Rimba Nusantara SMK Kehutanan Sawala Kadipaten dan aksi drama penculikan. Penyambutan rombongan pejabat kali ini dilakukan oleh TNI Cilik sekaligus selaku Inspektur Upacara PLT Bupati Majalengka dan Komandan Upacara Kapten Randy dari Yon Rider 321 Galuh Taruna. Peringatan upacara HUT TNI ke-73 disambut suara para motor yang dinavigasi oleh Mayor Teknisi Dani Suwandono selaku Kasih Logistik Lanut Sugiri Sukani Jatiwangi. Berbagai kemahiran marching band Bahana Rimba Nusantara SMK Kehutanan Sawala Kadipaten ditunjukkan, termasuk kemahiran Batalion Rider 321 Galuh Taruna saat aksi drama penanganan penculikan pejabat eksekutif yang menjadi tamu saat upacara hingga penyelesaiannya dengan membumi hanguskan markas kelompok separatis dengan letupan dinamit. Dalam kiprahnya, kita sudah menyaksikan, mereka sudah membuktikan bagaimana peran-peran strategis TNI dalam rangka mengamankan, mengawal pembangunan, tapi juga mereka melakukan perang dalam saat damai dengan cara mengamankan apa yang menjadi agenda nasional, apakah agenda politik, apalagi sekarang sedang dihadapi ujian, yaitu adanya peristiwa tsunami yang tentu memerlukan peran daripada TNI. Oleh karena itu, diharapkan ke depan TNI lebih berperan lagi, terutama dalam meningkatkan kemenangan rakyat dengan TNI. Ya, pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-73 Tentara Nasional Indonesia tahun 2018 dengan mengambil tema profesionalisme TNI untuk rakyat. Di mana hal ini mengandung arti bahwasanya TNI mengirimkan pesan bahwasanya profesionalisme yang dimiliki oleh TNI semuanya dipersembahkan untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Dari Majalengka, Jawa Barat, @watuspenditri.tv, salam Tribrata.